ini yang dinyatakan chili red. Kalau yang masih pure red lah seperti ini, itu biasanya harganya jauh lebih tinggi daripada super red. Untuk yang ini kita namakan arwana kuda lumping. Bentuknya kayak kuda lumping, jangan dinaikin aja. Ejek ntar ya. Kalau belum punya BPJS, baiknya dibikin dulu. Ya takutnya nanti hilang jarinya. Dia nggak memutuskan, hanya meremukkan aja. Hai Trubus Mania, nama saya Rian dari Dunia Air Tawar. Nah, kita sekarang mau ngelihat isinya ada apa di Dunia Air Tawar. Yuk ikut. Ke akuarium Gapura. Oke, ada. Di akuarium Gapura sini ada ikan-ikan konsumsi di seluruh dunia, ada di sini kecuali Afrika. Kita lanjut yuk, kita ngeliat yang gedean sekalian. Oke, sobat atau Trubus Mania, kita sekarang ada di akuarium kolam atau akuarium jembatan dari Dunia Air Tawar. Nah, di sini ada ikan idola masyarakat Indonesia kalau kesini, yaitu ikan arapaima. Kita bisa lihat di sini ikannya sebesar apa. Ini yang masih kecil. Dan sekarang kita mau ngelihat ikan idola Indonesia apa saja. Ini dia ikan idola Indonesia, masyarakat Indonesia dan sudah mendunia. Ini bahasa Indonesianya nih, ikan siluk. Kalau arwana itu sebenarnya bahasa dari suku Zinggu di sungai Amazon. Arwana itu artinya ikan yang suka melompat atau ikan monyet. Ikan arwana irian ini spesies, bukan varian. Indonesia punya ikan arwana yang variannya itu endemik. Bukan spesiesnya endemik, tapi variannya endemik. Yaitu kalau spesiesnya adalah arwana formosus atau hijau ya. Nah, varian warnanya endemik. Seperti yang ini, yang merah hanya ada di Kalimantan Barat. Kalau Malaysia, warnanya biru. Kalau Riau warnanya itu emas, golden arwana itu ada di Riau. Yang di belakang itu adalah gold banjar red. Jadi ada kelas-kelasnya, kalau yang kelasnya bagus, ekornya, siripnya itu merah. Ini hanya ada di Kalimantan Selatan. Ini salah satu arwana, ini masih pure red dari arwana yang belum dicampur-campur. Soalnya kalau super red itu terkadang sudah dicampur-campur menjadi warnanya sisiknya lebih merah. Ya ini. Kalau sudah besarnya, cincinnya itu merah, tengahnya hitam. Ini yang dinyatakan chili red. Kalau yang masih pure red lah seperti ini, itu biasanya harganya jauh lebih tinggi daripada super red. Dan ini dia arowana. Ini hasil budidaya kita. Sebenarnya dari arowana silver atau arowana Brasil, tapi ada kejanggalan tentang ikan ini, yaitu waktu masa inkubasi telurnya hanya satu telur kekurangan mineral. Jadi terjadi penyakit skoliosis di mana badannya itu berbelok-belok. Nah, untuk yang ini kita namakan arwana kuda lumping. Bentuknya kayak kuda lumping. Jangan dinaikin aja. Ejek ntar ya. Ini arwana hitam atau black arwana, bukan arwana yang warnanya hitam dari Danau Sentarum, tapi ini yang dari Brazil. Orinoco, Branco, Sungai Negro, Amerika Selatan. Kecilnya agak hitam, siripnya agak biru. Ini sudah sangat langka. Kita sudah sampai di lantai 2 dari Dunia Tawar dan ini ada ikan yang sangat menarik, sangat unik kayak Miracles of Life ya, yaitu ikan arwana kepala 2. We'll be right back.
Habis ini pasti lihat koi, pasti udah punya kolam koi lah. Kita mau lihat ikan piranha. Ikan piranha yang sangat unik, kita sedikit jelaskan. Kita ada dua size, yaitu ukuran kecil sama ukuran gedah, ukuran besar. Dan habis itu kita ke Akuarium Nusantara lihat ikan asli Indonesia. Oke, ini adalah ikan piranha ya. Emang ukurannya masih kecil. Di sini kurang lebih ada 1000 hingga 2000 ekor. Kita belum sempat hitung satu persatu. Pertumbuhan mereka sangat pesat. Ini dalam kurun waktu 2 bulan saja sudah sebesar ini dari ukuran 2,5 cm 1 inci ya. Oke, ini ikan piranha. Mirip dengan ikan bawal karena memang satu family. Nah, membedakan dengan ikan bawal cukup mudah. Kalau ukuran masih kecil memang agak sulit, tapi dilihat dari bibirnya. Kalau ikan bawal itu bibirnya seperti piring, agak gepeng doer ya istilahnya. Tapi kalau ikan piranha itu lebih padat. Ini ikan asli Indonesia. Ini adalah ikan tangkur buaya. Ini yang panjang-panjang kayak pensil ya. Masih kerabat dekatnya dari kuda laut, yaitu masih satu family bahkan, cuman beda benangnya aja. Nah, yang bening-bening adalah ikan kaca. Ikan kaca ini ada yang bilang ini ikan introduksi, ada yang bilang ini adalah ikan asli Indonesia. Soalnya dari tahun 1900-an awal ikan ini sudah ada. Oke, kita masuk ke akuarium yang isinya ikan asli Indonesia. Seperti apa sih? Adakah ikan asli Indonesia yang cantik? Kita bisa lihat di sini. Di belakang itu sebutannya dengan balasak ya kalau di nama pasaran, tapi kalau di kampungnya sendiri namanya ikan ketutung. Ini sudah diekspor ke seluruh dunia ikan ini dan bisa ukuran hingga 30 cm. Kemudian yang nggak kalah pamornya itu yang belang-belang orange hitam. Warnanya sangat menarik dan membuat ikan ini sangat populer di luar negeri dan di Indonesia. Namanya ikan botia. Ini memang endemik Indonesia. Ikan Indonesia yang saat ini lagi naik daun. Ini adalah ikan gabus kembang atau toman kembang. Nama ilmiahnya yang di pasaran nih adalah Channa marulioides atau yang disingkat sebagai Channa maru. Trubus Mania, kita ada di Akuarium Nusantara Dunia Tawar. Ya, ini akuarium yang mencoba menggambarkan ikan-ikan asli dari seluruh provinsi Indonesia. Kembali lagi dengan Trubus Mania. Dan ini ada teman saya di sini. Ini ada kepiting hutan ya, atau namanya di kampungnya keuyeup badak. Nah, ini teman saya yang sangat lucu. Dia sangat jinak dan memang bisa dijinakin. Tapi butuh proses. Jangan sekali nangkep habis itu mau dijinakin masukin tangan ya. Itu kalau belum punya BPJS baiknya dibikin dulu. Ya, takutnya nanti hilang jarinya. Dia nggak memutuskan, hanya meremukkan aja. Jadi cara menjinakannya, kita pertama butuh wadah untuk dia bisa melihat kita terus-menerus. So, jadi pertama punya akuarium,
dikasih substrat. Kalau di sini saya menggunakan pasir Malang. Dan substratnya ini untuk menyerap air. Diusahakan substratnya itu selalu kering. Makanannya gampang. Ada biasanya ini di alam makannya sayuran. Juga boleh dikasih potongan ayam matang juga bisa, buah-buahan. Kalau nggak mau ribet bisa dikasih pelet ikan mas koki atau pelet ikan mas apa aja. Dengan tambahan potongan tulang sotong yang untuk burung. Ya, itu untuk asupan kalsiumnya. Taruh di situ, kalau sudah bulukan atau seenggaknya seminggu sekali diganti makanannya. Oke, Trubus Mania, demikian kunjungan kita kali ini ke dunia air tawar. Dan ditunggu loh kedatangannya ke sini. Ikannya mau bagus-bagus, unik-unik, hewannya, biotanya unik-unik. Oke, saya cabut dulu dan salam satu hobi. Jangan lupa subscribe. Jika Trubus Mania suka dengan video ini, share video ini ke sosial media kalian. Gaya hidup hijau dimulai dari sini.